Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'dun. Sahabat Raja yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah kanugerahkan kepada kita semuanya, kita dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Yang kedua, mari kita haturkan salawat salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan syariat beliau kita dapat membedakan perkara yang hak dan yang batil, dan mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Raja yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berpuasa di bulan Ramadan memiliki beberapa keistimewaan atau keutamaan. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya, "Kullu amali bni Adam yudha'aful hasanatu bi asri amsalha ila sab'ati mi'ati dhifin ila shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi." Setiap amal ibadah anak cucu Adam itu dilipat gandakan oleh Allah. Satu kebaikan dilipat gandakan sampai 10 hingga sampai 700. Tapi kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa di bulan suci Ramadan Allah sendiri yang akan membalasnya. Mengapa sedemikian itu? Karena puasa itu adalah amalan yang murni yang hanya diketahui oleh Allah dan orang tersebut saja. Beda dengan amalan-amalan yang lain. Kita membaca Al-Quran, bersedekah, berzikir, bisa diketahui oleh orang lain, oleh manusia. Maka tidak menutup kemungkinan orang yang mengamalkannya tersebut tersusupi sifat riya atau pamer. Tujuannya tidak lagi kepada Allah murni semata, tetapi kepada supaya dilihat orang lain. Beda halnya dengan berpuasa. Kita puasa, tidak ada orang yang tahu apakah kita ini berpuasa atau tidak. Tapi hanya kita dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Oleh karena itu Allah mengistimewakan, mengutamakan amalan puasa ini, khususnya di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengamalkan puasa di bulan suci Ramadan ini hingga akhir bulan disempurnakan oleh Allah, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan sebagaimana bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya, bersih, tanpa noda, tanpa dosa. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.